Oke guys, kembali lagi dengan saya di FPS 45. Oke, jangan lupa subscribe dulu dan like, comment, and share bagikan ke teman-teman kalian. Oke. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama DFS 45. Sekarang saya berada di Pamanukan. Saya sekarang menunjukkan waktu jam 6.20 menit tanggal 22 hari Senin 22 Februari 2021. Untuk melihat situasi terkini, kita ikuti terus videonya. Sekarang saya berada di depan BCA Pamanukan, jam 6.20 menit tanggal 22 Februari 2021. Memantau terus kondisi Pamanukan. Kita lihat ke depan kondisinya seperti apa. Ternyata kondisinya yang depan Indomaret yang kemarin saya liput sedikit surut, tapi genangannya masih tinggi, bisa dibilang belum pulih ya, airnya belum surut. Tapi kendaraan roda 2, roda 4 sudah bisa melintas walaupun memaksa ya. Airnya masih cukup lumayan dalam, di kisaran 20 sentian. Itu di tengah-tengahnya itu begitu dalam tuh. Lihat motor yang lewat, dia hampir mesinnya itu kerendam. Ini airnya yang dari kali sebelah sana masih masuk ke sini, masih mengalir tinggi. Kondisi airnya lambat untuk surut walaupun gak hujan. Kemarin gak hujan, sekarang gak hujan, tapi airnya gak surut-surut, sedikit surutnya. Sebagian warga pengendara roda 2 ada yang balik arah karena takut motornya mogok ya. Ini pertigaan yang mau ke arah Pasar Impres ya, dan yang lurusnya itu ke arah Subang. Ada sedikit genangan kurang lebih di kisaran 25 cm, antara 20 cm ya. Jaraknya antara diperkirakan sekitar 100 meter kesananya enggak. Tinggi ya, ketinggiannya beda sama yang lain, jadi air mengendap di sini. Saya berada di jembatan Cipunagara, jam 6.38 menit. Kondisi air sedikit membaik, surut. Sekarang di kisaran 2 meter setengah, 3 meteran lah ya. Kalau kemarin kan di kisaran 1 meter itu. Sekarang udah surut ya. Dibanding kemarin sudah membaik. Kemarin ini pohon-pohon pisang terendam, sekarang sudah tidak.
Oke, alhamdulillah kendaraan normal. Ini situasi sekarang. Sekarang pengukur airnya kelihatan, kalau kemarin nggak kelihatan. Sekarang di kisaran 6 meter aja enggak sekarang. Kalau kemarin sudah nggak kelihatan ini. Berarti membaik, ini bagus. Alhamdulillah kondisi saat ini membaik. Semoga terus surut airnya. Oke pemirsa, begitu aja dulu laporan dari DFS 45. Semoga bencana ini tidak terulang lagi ya. Semoga ada solusinya dan musibah ini cepat berlalu. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.